Good morning. So hari ini saya memancing di sini dekat jeti Trayong lah. Saya mancing sini sebab ada member ikut dia mau try kayak. Jadi dia pakai kayak ini merah ini. Saya macam biasa lah, Langkawi 10. Itu model Borneo 8 kali ya, itu silapnya pendek 8 kaki. Sama contoh lagi. Saya punya member hari ini nih. Si Eddie. Jangan lupa subscribe dia punya YouTube channel. Actually dia pun YouTuber. Di mic nanti saya letak di description lah supaya kamu boleh nampak nanti. Oke okay, men, nanti kita jumpa di spot harap-harap ada manisnya lah hari ini. Oke, okay, ciao. Alright guys, so actually sekarang arus dia berapa? Arus nih dia tenang. Jadi saya pun tak tahu macam mana lagi. Selalunya kalau arus tenang memang susah sedikit lagi. Kalau pemancing tahu lah kan arus tenang macam mana keadaan ikan. Memang susah sikit lagi. Tapi tiap apa kita try saja. Mana tahu kan ada juga yang mau ambil. Sini. Teh dalam nih Bro Ed. 1 meter saja. Guys, tadi hujan, kuat angin lagi tadi. Sekarang pun masih hujan tapi hujan ternyai saja. Masih belum ada strike. Tadi saya pergi nih sungai, tapi di sungai tiada nih. Tiada sambutan. Dan sesini dekat jembatan pun macam sama juga ini. Sekarang masih hujan ternyai lagi geng. Tinggal lama cuman nanti. Alright geng, sementara karena hujan, hujan ternyai, jadi saya pergi di tebing belah sini. Kayak sini kayak. Karena si Eddie masih mau memancing lagi dari tebing. Kan kena strike dia dari sini.
sintakan deh, sintakan maut ya. Besar kayak deh. Sangkut. Geng sangkut sudah. Mungkin kirapu ketinggal ikan ada kena kejar tuh kalau begitu. Contoh lagi. Nantilah semen SP dari tebing kah. Sekejap. Tapi hujan, masih hujan, geng. Kayak hilang mood lah. Tapi tidak apa, terus saja. Alright, geng. Jadi hujan pun berhenti sudah. Jadi boleh teruskanlah pergi memancing mungkin. Kami pi muara nih. Adai. Berat juga, oh. Ya. Harap lah hujan tetur lagi. Tengah trolling, actually 3 jam 12 sudah, masih belum ada strike. And rasa mau pergi berehat dulu lah, mau lunch dulu, terus baru sambung. Air besar hari ini, men. Air besar, tapi tiada yang mau menyambar. Tapi tidak apa, nanti kita coba lagi. Sampai sudah di darat. Contoh lagi yang tadi masih belum ada strike nih, geng. Tidak tahu kenapa, mungkin air tidak ngam ataupun arus kah, sebab arus stay berapa, and then bila arus ada dia kuat betul lah. Jadi apa, kita stay dulu sini tepi, and then kita makan dulu, lepas makan, and then kita continue lah lepas makan. Cuman kita jumpa nanti. Strike, man. Kita lepas. Astaga. Strike tadi, men. Tapi lala mati udang gue deh. Sudah. Hah, ketambak. Strike, men. Satu ekor ikan. Dari pagi sampai petang baru satu ketambak. Ketambak ya deh. Ketambak. Huh, kerapu. Stripe kerapu. Brown stripe grouper. Saudara kerapu slipperman. Kecil. Ada. Bolehlah bikin makanan kucing. Ambil sajalah. Oke, men. Terus. Dari tadi lagi, geng, ikan kecil-kecil. Ini sudah dapat tadi itu kecil betul lah, men. Saya selepas lah. Kasihan pula dia. Di bawah ini banyak ikan actually. Boleh nampak tuh di sonar. Tengok. Tapi ikan kecil-kecil betul. Hari ini punya hasil enggak berapa lah. Ada strike juga tadi tapi semua kecil-kecil. Jadi ada saya lepas lah. Ada juga saya ambil lah. And macam itu lagi
susah sedikit lah hari ini, air besar air kecil sama saja, ataupun mungkin memang tidak rezeki lah betul kan. Jadi macam mana juga, lagipun hari ini bukan cuma memancing betul juga bah, ada kawan bah dia mau try kayak, jadi saya kasih, saya bawa dia di sini lah try kayak, dan okay juga lah. Yang penting dia pandai di kayak sudah okay sudah. Alright geng, jadi macam tu lah geng. Strike hari ini ada berapa ikan kecil saja, ataupun sedikit betul. Mungkin ikan dah mau ambil cik ataupun ikan palsu lah kan. So jadi tadi pagi saya turun actually awal lagi betul sama kawan. Try kayak macam saya bilang tu, dan berhasil lah try kayak. So macam tu lagi kepada yang sudah subscribe channel saya, and then tengok video-video saya, thank you very much lah sebab kamu telah sudah support saya lah. And yang belum subscribe tu tolonglah subscribe lah kalau sudilah. Okay lah men, macam biasa kita jumpa di next video, ciao.